Oke, kembali lagi di Bi Channel. Kali ini adalah Toyota Hiace Premio yang Euro 4. Tampilan depan tetap sama ya, nggak berubah kayak komuter yang fog lampnya sudah LED. Ini dia fog lampnya tetap kristal multi reflektor halogen, sama kayak lampu utamanya. Grillnya chrome. Untuk mesin yang Premio ini, mesin depan ya, udah bukan mesin kolong lagi. Mesin ini 1GD 2800cc 4 silinder turbo diesel di 4D dengan output 176,8 PS dan torsi 420 Nm. Untuk ruang mesin di sini sudah dicat. Untuk kap mesin ya yang masih warna dasar dan belum ada perdam. Untuk harga Rp621.700.000. Diskonnya puluhan juta. Untuk kontak marketing bisa cek di description. Antenanya unik ya, posisinya di kanan depan. Pilihan warna aslinya cuma ada 3, putih, silver, dan warna beige. Cuma bisa special order warna-warna lain. Peleknya kaleng ditutup dop dengan profil ban 235/65R16C. Bannya Yokohama. Sandy spion dengan list chrome, spion suara body, handle di sini model tarik, suara body. Untuk interior, two-tone ya. Door trimnya yang full black. Bahan di sini hard plastik, armrest hard plastik. Di sini ada window lock, power door lock, power window dua depan. Electric mirror yang sudah electric retract. Door handle warna hitam doff. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Transmisi manual ya. Untuk buka cup mesin dari sini. Yang ini untuk buka tangki. Di sini dia ada headlamp leveling. Dummy tombolnya banyak nih. Di sini ada 4. Di sini ada 2. Yang ini cup holder. Kisi AC. Bahan dashboard standar ya. Hard plastik. Kunci kayak gini. Masih belum ada remote ya. Ringnya ada iluminasi. Sekarang kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Di sini ada jam digital, outside temperatur, ada real time konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM, sisa BBM, rata-rata kecepatan, Odo, trip A, trip B. Balik lagi ke real time konsumsi BBM. Setirnya nggak asing ya bentuknya. Untuk pengaturan setir, ya tilt, teleskopik lengkap. Di kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent. Di kanan ada saklar headlamp terintegrasi fog lamp. Di sini ada untuk lampu kabin ya, on off-nya dari sini. Head unit nih yang baru nih di Euro 4 ini. Udah dapat monitor. Ini menu utama. Radio M Toyota USB. Ada slot CD-nya. Ini menu utamanya ya, ada Bluetooth juga. Sekaligus ini layar untuk kamera mundur. Dia udah dapat kamera mundur juga. AC, pengatur arah semburan lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front defogger, ada rear defogger. Yang ini speed fan. Ini open close air. Yang ini pengaturan suhunya. Di bawah ada stability control. Ada hill start assist juga ya. Yang ini untuk AC belakang. Bisa diatur dari sini speed fan-nya. Park brake posisi di sini. Mechanical. Di sini ada card holder. Ada port outlet ini ya, yang model bulat. Di sini ada laci penyimpanan terbuka yang besar. Jadi di Premio ini gak bisa duduk bertiga ya di depan. Joknya fabric. Warnanya kombinasi. Seat belt di sini dengan head adjuster. Hand grip di sini fix. Desainnya unik ya. Nyambung ke tempat penyimpanan di sini. Sun visor sisi penumpang depan dia polos.
Di sini ada tempat kacamata, lampu baca kiri kanan dan tengah, spion tengah, day night view, sun visor sisi driver. Dia ada card holder ya di baliknya. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Di sini juga ada cup holder, laci yang bisa dikunci, pengganjal roda ada di dalamnya, serta ini layout dari door trimnya. Di karpet juga ada bordiran HS. Kursi dilengkap dengan head adjuster. Ini juga ada full strapnya lagi ya. Dan layaknya komuter, pintu belakang juga cuma ada di kiri. Kaca yang samping belakang bisa dibuka model geser yang sisi ini ya. Rem belakang dia tromol. Ini desain stop lampnya, kristal multi reflektor yang vertikal. Di atas ada rear wiper, high mount stop lamp, rear defogger. Di bawah ada sensor parkir 4 titik. Ini juga yang baru ya, kamera mundur posisi di sini. Dan tulisan HS-nya ini stiker ya, HS Premium. Untuk buka bagasi, ini handle. Dan kapasitas penumpangnya lebih dikit ya dibanding komuter. Kursi belakangnya aja ini cuma 2. Jadi ini kayak lorong yang memanjang sampai ke depan. Ini bagasinya ketika kursi paling belakangnya tegak. Tapi di sini bisa buat bagasi nih. Ini desainnya dari belakang secara overall. Sekarang kita coba baris belakangnya. Di sini ada footstep yang bordes ya. Selain footstep yang di dalam, ada lampu yang bisa dimati nyalakan terpisah. Di balik sini dia ada dongkrak ini ya. Ini flat floor, apar posisi ada di bawah kursi baris kedua. Yang baru lagi sekarang ada USB. Cuma nggak kayak komuter ya. Di sini bahan-bahan karpet nggak ada cup holder maupun tempat penyimpanan. Ini juga langsung panel besi. Headrest di baris kedua, kiri kanan adjustable. Seat belt ikut di kursi ya. Di sini ada pemecah kaca untuk emergency. Ada kisi AC. Ini yang untuk baris kedua yang bisa diputar 360 derajat. Duduk di baris kedua lega ya, untung saya yang tinggi 178. Serta nih layout dari dashboardnya yang baru di Euro 4 ini, head unit monitor. Tadi tempat penyimpanannya sampai sisi atas driver ya. Di baris ketiga sama, yang baru ada USB port. Cuma di belakang kursi tetap lengkapan yang komuter ya, ada cup holder dan seat back pocket. Di sini dia cuma ada hand grip aja. Duduk di baris ketiga lega untuk saya yang tinggi 178. Di sini juga dapat kisi AC yang model bulat ya. Dan kelengkapan juga sama ya, ada headrest, kiri kanan adjustable. Seat belt ikuti kursi. Baris keempat sama juga, headrest, kiri kanan adjustable, seat belt ikuti kursi. Kaca di sini bisa dibuka ya, model geser. Dan di sini juga ada USB. Oh, posisinya agak ke depan ya. Duduk di baris keempat nih udah mulai ngepas untuk saya yang tinggi 178. Sekarang kita coba baris ke 5-nya. Sama ya. Jadi baris depan sampai paling belakang tuh konfigurasinya 22 semua. Di sini juga sama, headrest kiri kanan adjustable,
seat belt yang ikut di kursi, dan sama lengkapnya dapat USB sampai baris ke-5. Duduk di baris ke-5, mirip-mirip baris ke-4 ya, udah ngepas untuk seng tinggi 178. Ini tadi ya kacanya ya, dia geser ke belakang gini. Kisi AC sama lengkapnya nih, di masing-masing row ada 3 yang bisa diputar 360 derajat. Ini ya, sampai ke sisi kiri sini yang gak ada kursinya. Total yang di baris ke 5 bahkan ada 4 nih kisi AC nya Kalau yang di depan tadi masing-masing 3 ya. Di sini ada lampu baca. Tadi kisi AC nya Dan aparnya juga dapat 2. Ada yang di lorong sini. Polos ya sama yang di kanan. Langsung bahan-bahan karpet. Untuk door trim sliding door, ini juga polos. Bahan karpet. Kaca ini bisa dibuka yang model geser. Kapasitas penumpang 10 orang. Jauh lebih sedikit ya dibanding komuter yang 16 orang. Di sini dia ada hand grip-nya. Ini ya layout dari kursi belakangnya. Jadi udah nggak ada double blower sentral lagi di sini kayak varian komuter. Serta ini layout dashboard dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Toyota HS Premio Euro 4. Terima kasih sudah menonton.